Gara-gara tidak mempunyai sijil kelahiran, seorang bapa Tan Chi Kian, 36 tahun, kehilangan anak perempuannya berusia 7 tahun Februari lalu yang menghidap kanser sel darah putih atau leukemia apabila tidak mendapat rawatan di hospital kerajaan. Tan ketika ditemui belakangan ini berkata dia terpaksa mengambil keputusan untuk membawa anaknya keluar dari hospital tersebut dan melakukan rawatan di rumah kerana tidak mampu menampung kos perubatan anaknya yang dikategorikan sebagai bukan warga negara. Malah dia yang hanya bekerja sebagai subkontraktor kini tidak dapat bekerja dan tidak mempunyai sumber pendapatan berikutan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP. Bawa anak pergi, aku nak bawa dia masuk, tapi aku cakap sampai sana dia suruh cek, lepas tu dia cakap dah bayar deposit. Aku cakap aku anak masuk dululah, deposit aku boleh balik rumah cari. Dia cakap tak boleh, mesti membayar deposit dulu, anak baru boleh masuk. Lebih malang lagi apabila dia berdepan kerugian hampir RM30,000 selepas ditipu dua ejen dalam proses mendapatkan segala dokumentasi berkenaan sijil kelahiran anaknya. Hasil perkahwinan Tan bersama isteri Lam TQ, 28 tahun, yang merupakan warga negara Vietnam, mereka dikurniakan 3 cahaya mata masing-masing berusia 7, 6 dan 3 tahun. Namun ujar Tan sehingga kini ketiga-tiga anaknya termasuk yang telah meninggal dunia masih belum mempunyai sijil kelahiran sekaligus menimbulkan kegusaran kepada Tan tentang masa hadapan anaknya termasuk bagi urusan pendaftaran ke sekolah. Aku harap anak aku boleh sekolah sedih macam dia boleh dapat IC sini lah, senang buat ni macam lagi aku bini boleh dapat tu bolang balik Vietnam macam saya anak ni. Yeah. Pun banyak kes aku pun susah. Hospital itu tak mau simpan saja pun tak boleh buat apa. Betul, dia cakap dalam bolang itu. Sementara itu, setiausaha khas hak lewal masyarakat kepada Ketua Menteri Yong Fun Juan yang membuat lawatan ke atas keluarga berkenaan berkata pihaknya akan memastikan segala urusan mendapatkan sijil kelahiran buat kesemua anaknya dipermudahkan bagi mengelak insiden sama berulang. Ya, kita dah pergi JPN dan melalui pengarah JPN Negeri Melaka dan telah juga berjumpa dengan pegawai yang bertanggungjawab. Yalah, dia kena isi borang yang diperlukan dan dokumentasi kena dilengkapkan lah. Japlun tun ke sidang daripada pihak MCA bahagian Kota Melaka pun kita akan follow up. Daripada segi dokumentasi dan juga permohonan lah nanti. Okay. Dan saya pun sudah cakap dengan Mr. Tan, kita buat sesuatu, kita ikutkan undang-undang. Tidak perlu kuatir atau apa, dan kita akan cuba bantu mengikut segi yang dibenarkan oleh undang-undang Malaysia. Kita bukan ejen, jadi kita akan hulurkan bantuan apa yang setimpal atau bantuan untuk bantu.